Tank berat Jerman tingkat 7 Pika 4503 adalah tank premium Jerman dengan desain yang berada di antara Tiger 1 dan Tiger 2 dengan turret yang mirip dengan turret Porsche Tiger 2 yang spatbornya dilepas. Tank ini merupakan prototip yang lapisan bajanya lebih tahan terhadap tembakan dari tank berat yang sejajar dengannya dengan senjata yang sangat baik dan memiliki manuver yang cukup baik untuk tank berat. Bagian depan turret memiliki ketebalan yang sangat efektif melawan peluru tank ringan dan menengah yang sejajar. Bahkan bagian yang tipis sebenarnya cukup tebal terdapat yang curam membuatnya tahan terhadap tembakan peluru bahkan dari tank superior. Mantalnya kuat dengan kemiringan tajam sulit ditembus namun bagian kupola tetap menjadi titik lemahnya. Lalu ada penyangga cukup di sisi turret lebih tahan terhadap tembakan. Bodi depan memungkinkan memantulkan peluru dari tank yang sejajar. Perlu berhati-hati terhadap peluru berbayar yang dapat menembus armor depan jika menghadapi tank medium yang memiliki daya penet tinggi. Bagian bawahnya masih relatif tipis, bagian samping dan belakang bisa survive dengan sudut yang tepat. Senjatanya sangat baik dalam bidikan, akurasi waktu bidik dan penyebaran bidik. Daya penetrasi tembakannya tinggi dan memiliki sudut depresi yang baik. Senjata ini memiliki kinerja serupa dengan Tiger 2, menjadikannya efektif melawan tank dengan peringkat lebih tinggi. Mesin memberikan tenaga yang baik membuatnya lebih mudah untuk bergerak, kecepatan yang cukup baik untuk tank berat.